Sobat RC, sekarang kita sudah selesai mengambil amplop bantuan yang kita sebar kepada para donatur yang ada di Desa Randuagung, tepatnya di Dusun Kerajan. Setelah selesai mengambil amplop bantuan, memilih untuk singgah sebentar di salah satu gazebo yang ada di areal persawahan, sembari kami menikmati pemandangan yang ada dan juga menghitung perolehan yang sudah kita ambil pada hari ini. Nah sobat, sekarang kita sudah istirahat di salah satu gazebo yang ada di areal persawahan ini. Mungkin dari sobat-sobat Irsi ada yang ingin tahu apa yang kita bawa pada hari ini. Kita di sini membawa kopi dan es. Ini ada es. Ini sangat niat loh sobat. Dan tentunya di sini ada surat atau amplop bantuan yang sudah kita kumpulkan dari para donatur, yang sudah kita sebar dari kemarin dan hari ini baru kita ambil. Haji Saiful. Berapa Haji Saiful? 200.000. Haji Saiful 200.000. Terus lagi satunya saudara Vivi. Hah? 250.000. Jadi sobat, kita sudah mengambil total 12 amplop ya tadi ya, 12 amplop yang totalnya itu adalah sebesar Rp920.000. Total amplop yang sudah kita sebar sebanyak 35 amplop. Kita sudah bisa mengambil 12 amplop pada hari ini. Dan lanjut nanti malam, kita akan keluyur lagi untuk mengumpulkan amplop-amplop bantuan yang sudah kita sebar. Oke sobat, karena mengingat sudah sangat sore ini, sudah menjelang maghrib, kita dan teman-teman ingin pamit untuk kembali ke rumah masing-masing dan akan melanjutkan usaha pengumpulan dari pengumpulan amplop bantuan ini nanti malam. Oke, begitu saja sobat. Terima kasih telah mengikuti jejak kami.